Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Nah, kali ini kita beralih ke Mas Gibran. Sosok muda, cerdas, dan tentunya religius, dan yang sangat gesit pokoknya. Oke, langsung saja kita menikmati videonya tanpa berlama-lama. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Mas, gimana kelakuan PNS-PNS ini, Mas? Ini PNS, birokrasi. Lah, katanya. Apa yang dirasain ngadepin mereka? Ya dari awal sih udah saya jelaskan ya. Kalau kerja itu kalau bisa tuh kayak orang swasta, cepat, nggak berbelit-belit, nggak menyulitkan orang, nggak menyulitkan warga, itu aja kok. Instruksi saya nggak panjang lebar. Orang itu kan intinya mau ngurus domisili, tapi kan dia kerja otomatis kan nggak bisa ke balai kota. Senin sampai Jumat nggak punya waktu lah. Iya, dan memang jam kerja kita seperti itu benar. Ya, bukan berarti terus nggak kita layani. Kan bisa misalnya minta nomor HP terus ketemuan di jam di luar jam kerja. Terus ntar dititipin siapa diurus, atau ntar dokumennya dikirim pakai gosen atau apa loh. Saya nyebut gosen, sorry ya. Nggak apa-apa, Pak. Saya kan itu udah jadi, bahkan udah produk itu udah jadi kebiasaan itu. Jadi apa? Nah, produk intinya itu siap. jangan jadi orang yang nggak mau tahu itu aja. Ya, betul. Tapi tetap, Masya Allah, public service-nya bukan dengan kayak gini, Mas Gibran. Oke nih, untuk menjawab kebutuhan rakyat, Sabtu Minggu kita buka kantor gitu. Ya harus, kan udah ada aplikasinya 24 jam sebenarnya. Apa kata acuan juga? Udah ada aplikasinya. Intinya untuk yang orang-orang yang nggak tahu ya harus diarahkan ke situ. Orang-orang yang misalnya gaptek, ya udah nggak apa-apa, minta nomor WA-nya aja, dokumen dikirim di luar jam kerja ya udah diurus. Ntar pakai gosen atau apa? Lagi pula apa? Ngurus-ngurus hal kayak gitu kan sebenarnya simple. Dan kita nggak mau bikin orang ribet, harus download aplikasinya dulu, harus isi formulir. Ribet. Yang bisa cepat ngapain dibikin ribet? Ya betul betul. Dan di Solo udah bisa kayak gitu. Bisa. Nah, tapi ada pertanyaan lain nih. Dampak dari tweetnya Mas Gibran ini ke dalam itu apa yang terjadi, Mas? Setelah Mas Gibran ngomong, aku apa tadi itu bahasanya tuh? Ya gitulah. Ya gitu. Apa yang terjadi, Mas? Intinya udah kita selesaiin sih. Intinya itu. Di dalam birokrasinya, Mas. Iya, di dalam birokrasi Mas Gibran, apa yang terjadi setelah Mas Gibran? Oh, tiap hari sih saya ngomel. Penasaran, Mas. Tiap hari sih saya ngomel-ngomel terus, Mas. Ya karena kan saya orang swasta. Iya, iya, iya. Memang beda. Iya. Beda cara kerjanya, beda mindset-nya, beda. Iya. Kita pengin cepat, misalnya kita pengin harinya eksekusi, itu susah. Kadang-kadang mereka kan pengennya rapat dulu, kajian dulu, studi banding, terus meninjau lokasi, habis itu kajian lagi, rapat lagi, habis itu tele-tele lah kira-kira. Pengen bikin apa? Ah, ya udah. Ah, anggarannya ada enggak? Ada, ya udah dibangun sesimpel itu. Dan sebenarnya bisa kalau di-push bener ya. Makanya kan saya nggak tahu, Mas, kalian berdua pernah ke Solo nggak sebelum saya ada di posisi ini? Ya, makanya orang... Tapi ya, mesti pernah ke Solo, tapi kan tentu saja nggak pernah ngurus dokumen-dokumen orang, kita. Orang-orang bisa bandingin lah pembangunan sekarang. Ah, boleh dibandingkan, kata Mas Gibran. Bagaimana kita sekarang lebih responsif. Bukan omon-omon. Apa, nggak mau hal-hal yang terlalu kaku. Dan juga saya jelaskan ke terutama yang ASN-ASN yang masih seumuran kita atau yang lebih muda. Jangan ikut arus. Zaman udah berubah, kita pengen semuanya fleksibel, itu aja. Jangan menyulitkan warga. Iya, betul. Jangan ikut-ikut senior lah ya. Inilah gunanya pemimpin muda, yang paham teknologi. Masya Allah. Tapi yang jelek-jelek jangan ditiru. Mas, tapi dampak misalnya gini, ini yang paling terasa. Dampak dari orang yang nge-tweet ini atau orang yang merasa harus men-tweet jawaban seperti itu, dia langsung pindah jadi dinas pemakaman gitu nggak, Mas? Atau apa gitu? Saya nggak pernah kayak gitu kok. Oh, enggak? Kecuali yang parah-parah banget, misalnya pungli. Ah, misalnya gimana, Mas? Kan dulu kan saya pernah juga kayak lurah, itu kan saya bebas tugaskan juga karena pungli. Terus saya muter ke toko-toko balikin duitnya karena pungli. Ya intinya ini sih, kita nggak pengen menyusahkan warga.
juga ya udah. Ya selesai itu aja. Belum. Ini appetizer ya. Ini amal loh. Iya. Ini baru masuk main course nih mas. Biasanya berapa menit? Satu jam. 30 menit. Sejam lah. 45 menit, 40 menit, sejam lah. Ini kan baru 5 menit. Satu part. Okay, iya. Dua part. Terserah. Dua part. Seikhlasnya Mas Gibran. Iya. Si Mas Gibran. Iya. Tapi kadang perlu diapresiasi. Artinya kan Mas Gibran ini punya udah membuktikan kan. Padahal kepotong berapa tahun, berapa lama Mas COVID itu Mas? 2 tahun setengah ya mungkin ya. Iya maksudnya Mas Gibran ini tahun keberapa sih? Tahun ke-3 Mas berarti Mas. Mas. Enggak. Tahun ke 2 setengah. Ya, tahun ke 2 setengah. COVID 2 tahun lah. Tuh, bayangin loh. Kepotong COVID aja udah solo udah bisa. Tapi kan berubah wajah seperti kayak gitu. Enggak semuanya itu orang di Solo itu kayaknya. Bukan langsung nurut tapi melihat Mas Gibran ini sebagai penolongnya juga gitu. Tapi ada yang melihat Mas Gibran dan yang kritis terhadap Mas Gibran juga. Banyak, ya, banyak. Kan? Enggak apa-apa. Misalnya Pak Rudi gitu. Bung Rocky, Bung Repli. Oh, kalau senior harus itu masih galak, Mas. Senior, mantan wali kota ya kita kan masih banyak. Masih tak subsidi. Ini banyak banget loh. Iya makanya. Bungkus. Karena Ratna itu mas punya kesan kepada kita semua. Kalian pernah diapain? Sate Ratna ini kan. Enak sate mas. Iya. Oh jadi kalau senior tuh boleh aja gitu mas. Namanya harus justru harus kayak gitu mas ya. Atau enggak? Atau gimana? Kita kan anak baru, anak kecil. Ada sambil juga di tempat kita ngomong mas. Gibran itu anak ingusan. Siapa ya? Oke, Gibran anak ingusan. Banyak itu yang ngoding. Ngomong Banda. Banyak yang menghujat. Itu tempat kita kejadiannya mas. Tahu. Bukan kita kompor-komporin loh, nggak ada mas. Kalaupun ya kita nggak menginsinuasi opung loh. Ya. Soalnya kalian mas. Ininya di ini sih, tappingnya di studio sih. Kenapa emangnya? Harusnya di luar. Kenapa emang kenapa? Kalau di luar kenapa? Kalau di luar dibalik meja. Enggak. Aduh. Gimana Bung Banda Mas Gibran lihat statementnya anak ingusan ini? Yang saya lihat bukan statementnya beliau sih, tapi ekspresi kalian waktu beliau mengeluarkan kata-kata itu. Kayaknya kaget. Memang kaget. Kok kayaknya? Memang kaget. Saya pun kaget. Kaget, pertama Opung Banda mengeluarkan statement itu. Yang kedua, kaget memprediksi apa nasib Opung Banda ke depan. Yeah. Yang ketiga, apa reaksi Mas Gibran? Iya yeah. Kan? Nggak ada reaksi. Kita kan nggak pernah reaksi. Nyantai, Masya Allah. Dikatain kayak gitu, gimana? Biasa kan? Aja. Kan? Sama yang senior pula kan? Ya udah biasa. Kita kan memang anak baru. Misalnya Pak Rudi kan juga sering Gibran harus banyak belajar. Memang harus banyak belajar, nggak apa-apa. Ini kerendahan hati, ya, Masya Allah. Tuhannya. Habis kata-kata. Ya. Udah lah, bubarin aja lah. Kalian punya ekspektasi apa? Ah itulah, senior-senior ini belum tentu mereka paling baik. Mas gak mancing-mancing ya dong. Nah, prediksi ini. Dan ini juga, Mas Gibran banyak yang mengatakan bahwa Mas Gibran ini terlalu Singapura gitu. Terlalu Singapura gitu. Maksudnya? Ya kurang lokal, kurang bergaul di punya pergaulan lokal gitu mas. Roots, oh ya? Mas roots sekali ya. Mungkin kan kalau di sini kan banyak misalnya udah sampai kayak Pak Bahlil. Saya pernah waktu itu ngobrol sama mantan kepala BKPM Pak Hati Basri. Pak Dede bilang, wah waktu gue jadi kepala BKPM susah juga karena nggak ada BKPMD, BKPMD ya, masyarakat pun terheran-heran. Dia bilang ya, melihat ada Mas Gibran dialami oleh Pak Bahlil. Ya. Kenapa? Karena punya dinda-dinda banyak kan di sini. Ya. Daerah. Ah dinda, bantu dulu abang dinda. Nah gimana Mas Gibran melihat? Ya, punya roots dinda-dinda itu. Ya, karena
perkawanan kayak gitulah. Masa? Untuk penilaian siapa ya? Nggak ada, beberapa yang saya dengar. Oh ya? Masa? Terus? Ya senior-senior ini loh. Senior-senior. Ya itu makanya... Ya saya nggak nangkep. Maksudnya apa ya? Nggak, karena Mas Gibran mungkin menghabiskan masa-masa masa-masa sekolah. Pertumbuhan. Pertumbuhan pentingnya itu di luar negeri. Nah, ya. Terus? Apa hubungannya sama yang ingusan tadi? Tuh enggak, ini beda lagi. Beda pertanyaan. Jangan galak-galak dong kok kita mah. Saya nggak ngerti. Terus? Ada anggapan kayak begitu. Jadi Mas Gibran dianggap tidak terlalu masuk dalam konteks lokal lah gitu. Oh ya? Dengan cara berpikir orang di sini. Nah, itu mungkin dianggap makanya harus gimana? Mungkin dianggap mungkin Pak Rudi jadi akhirnya mungkin berjarah sama kita karena emangnya berjarah. Ya, tadi katanya senior suka kritik, suka. Ya kritik kan bukan berarti terus kita enggak rukun. Saya rukun-rukun aja. Oh, orang ngaruh ya? Enggak ngaruh Mas. Saya biasa aja. Enggak, kalau misalnya ini ya, saya kemarin berkompetisi, saya enggak punya roots, enggak punya, apa tadi istilahnya, terlalu Singapura dan lain-lain, ya kita susah menang. Kan berarti kita enggak dianggap apa, putra daerah. Kan? Nah iya, maksudnya itu. Ya, itu. Susah menangnya. Orang lokal. Kaisang, jadi wali kota Depok, ya itu benar, enggak punya roots. Oke, benar ke Kaisang kalau sama. Sampai SMP lah ya. Tapi abis itu kan berkarya di balik lagi Solo ya Mas? Iya, makanya. Ini siapa ya yang ngomong ya? Ada warga. Bisik-bisik kawan-kawan. Siapa? Enggak untuk evaluasi. Mampu dulu. Maksudnya ini kan enggak pernah masuk organisasi HMI, enggak pernah masuk organisasi gitu-gitu. Saya memang enggak pernah berorganisasi. HIPMI, cuma HIPMI. Sesuai kebutuhan aja. Oh, karena pengusaha itu ya? Tapi kalau memang yang lain-lain memang saya enggak pernah. Iya. Kan mungkin banyak yang berpikir gini, Mas. Dari kepala daerah itu, sebaiknya punya karir keaktivisan yang panjang ya, lah gitu. Maksudnya kayak gitu. Tapi orang tua saya juga nggak punya background itu. Sampai presiden. Iya. Bapak itu dulu organisasi juga. Di partai juga nggak pernah. Masuk partai kan juga pas nyalon wali kota juga. Itu, nggak maksudnya itu? Iya. Oke. Nanggep. Oh, iya, maaf ya. Maksudnya itu, maaf. Benar. Oh, maksudnya... pengen orang yang dari struktur partai yang panjang punya itulah. Ya saya sih nggak apa-apa, saya memang mengakui tidak belum lama bergabung dengan partai, tapi kalau untuk berkompetisi dengan siapapun, dengan senior sekalipun yang satu partai beda partai, saya sih siap. Oke, masya Allah, iyalah pasti ya. Betul. Tapi ya memang demokrasi sekarang tuh ya memang hal-hal yang dianggap kewajaran, kebiasaan, dan apa namanya rantai kewajarannya itu bisa jadi terdisrupsi Mas ya. Menurut Mas Gibran contohnya ya tadi ya kan ya, kalau dulu kita kalau mau jadi pejabat harus lewat partai dulu dari bawah, jadi dinda-dinda dulu ya, ini kan kompetisi angkut tas dulu kompetisi enggak apa sebelum misalnya sebelum rekomendasi turun saya kan juga berkompetisi dengan calon yang udah dipilih oleh DPC partai. Survei kan apa data saintifik ya, yang nggak bisa bohong ya. Berkompetisi, angka-angkanya kelihatan. Orang lebih milih siapa, milih saya atau milih yang lain, kelihatan. Ya, itu aja sih. Ya, kembali berarti Mas Gibran berpikir bahwa demokrasi itu mau kita lewat manapun masuknya, yang penting ada demand dari rakyat. Ya ini kalau, fair gitu ya. Ya. Intinya kan kita kembalikan lagi ke warga. Kita tuh siapapun ya, kita mau jadi apa, misalnya kita backgroundnya anak presiden atau anak siapapun, kalau kalah betul, ya kalah, betul, kalau dipilih ya kalah. Betul. Dan itu buktinya sudah banyak. Dah, Masya Allah betul kata Mas Gibran, ini seirama dengan perkataan Pak Prabowo pas debat pilpres. Jadi ya biarkan masyarakat yang menilai, maupun itu anak presiden, anak pengusaha, atau anak orang kecil, tapi ya masyarakat yang tahu, Masya Allah. Ini brother Gibran, ini Pak Gibran, Mas Gibran ini walaupun masih muda, tapi wawasan beliau tak kalah dengan yang senior-senior dari elit-elit politik. Nah, saya akhiri, tetap jaga persatuan Indonesia, dan tentunya jangan pernah meremehkan pemimpin muda yang seperti Mas Gibran.
tetap kawal kemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Jangan mau termakan isu hoax, jangan mau diadu domba, jangan mau terpecah belah NKRI harga mati. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.